Halo semua, kembali lagi di channel Artis TV. Baru-baru ini, Ayu Ting Ting terlihat sedang mengisi acara kemerdekaan dekat kediamannya di Depok. Terlihat Ayu Ting Ting sedang bernyanyi di atas panggung. Ayu menyanyikan lagu Dalam Kolam. Nampak begitu ramai masyarakat menyaksikan Ayu bernyanyi di atas panggung. Terlihat beberapa orang penting ikut goyang di atas panggung. Ketika Ayu bernyanyi, Ayu Ting Ting mendapatkan saweran dari Pak Lurah. Di dalam video nampak Pak Lurah nyawer Ayu Ting Ting dengan uang ratusan ribu. Setelah mendapatkan saweran, Ayu memasukkan uang tersebut di dalam kotak yang berada di depan panggung. Kemungkinan uang itu untuk didonasikan untuk acara 17-an nantinya. Ya, pagi ini Ayu Ayah Ojek bersama Umi Kalsum terlihat mengikuti kegiatan gerak jalan yang diadakan di lingkungan dekat kediaman mereka. Ayu dan keluarga terlihat antusias sekali mengikuti kegiatan tersebut. Sampai-sampai Ayah Ojek rela tutup warungnya demi ikut kegiatan gerak jalan tersebut. Hal itu dapat dilihat di instastory Umi Kalsum. Terlihat Ayah Ojek mengumumkan bahwa hari ini warung Ayah Ojek tidak buka dikarenakan Ayah ikut kegiatan gerak jalan, ucap Ayah Ojek dalam video itu.